Hey guys, halo semua, welcome back lagi ya guys ya, channel gue pastinya di channel The Felix Diam ya guys ya. Oke, di video kita kali ini gue bakal mereview point of view dari skill ya, karakter baru kita ini. Dan sebenarnya sih ini cuma leak skill doang, dan kalau gue lihat dan baca-baca ini kelihatannya karakternya memang tidak ada harapan ya guys ya. Tidak ada harapan sama sekali ya guys ya dari karakter ini cuy. Jadi kita bakal saja bahas, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sense upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke, Phoenix Sakiwarashi. Jadi ini karakter Phoenix, tapi gue mau bilang aja guys ya, ini karakter ini bukan Phoenix asli ya guys ya. Maksudnya ini bukan badan aslinya Phoenix coy, tapi ini badan robot. Lu sendiri ya, ini Phoenix-nya itu ada tanda apa ya, kayak kode barcode-nya itu di dadanya. Kemudian di dadanya kalau kalian sendiri itu ada tanda-tanda kayak apa ya, mesin robot-robot itu cuy. Jadi kalau kalian lihat detailnya dari badannya aja, dari punggungnya sampai berapa badan-badannya itu emang bisa gue bilang sih ini karakter memang bukanlah Phoenix yang asli, alias ini Phoenix versi robot. Artinya bisa dibilang sih Phoenix versi masa depan, karena memang dari kelihatan dari point of view pertamanya itu memang gue bisa bilang ya kayak gimana ya, kayak dunia cyberpunk gitu cuy. Tapi sebenarnya dunia aslinya memang dunianya Rasoperos yang asli cuy, cuman mereka tuh kayak dipindahkan ke dunia cyberpunk gitu. Jadi otomatis beberapa karakternya mungkin jadi cyborg ya, kemungkinan besar sih kayak gitu guys ya. Dan di sini ini adalah si Phoenix-nya. Dia ini memang bukan Phoenix yang tubuhnya yang asli, badannya yang memang asli bukan badan Phoenix ya, tapi memang ini badannya robot. Jadi gue lihat dulu ya, ini gue lihat dulu samping, kalau ada gift code itu ambil aja guys ya, itu lumayan gift code-nya, jadi kalian bisa ambil. Dan kalian lihat dulu ya dari point of view skill-nya, jadi ini karakter benar-benar tidak punya harapan sama sekali guys ya. Wah, jujur, kalau kalian baca dari skill-nya, memang karakter ini tidak memiliki yang namanya harapan banget ya guys ya. Memang 100% ini harus di-skip ya guys ya. Jadi memang ini mungkin saatnya kalian untuk nimbun bahan-bahan ya guys ya, untuk next update, karena next update itu udah pasti karakter natal, dan kemungkinan besar karakter natalnya gue nggak tahu sih siapa yang akan dapat ya guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ini dari skillnya aja guys ya, dari efek skill gini ya guys ya, skill apa ya, basicnya, kemudian special, kemudian ultimate-nya, ini benar-benar sangat-sangat tidak ada di harapan ya guys ya. Tidak ada harapan sama sekali untuk bisa ada di meta cuy. Kenapa gue bilang begitu? Ya, karena semua skillnya ini memang damage-nya itu berdasarkan speed ya. Jadi berdasarkan speed, dan dia ini bisa gue bilang sih memang gak kurang banget ya, karena setiap skillnya cuma ningkatin attack speed doang, attack speed dan kemudian turn gauge ya guys ya. Jadi ya benar-benar gak ada harapan sama sekali sih, karena walaupun sekencang-kencang apapun Phoenix kita guys ya, Phoenix Sakiwarashi ini sekencang apapun dia, dia ini bakal tetap kalah cuy dengan karakter yang bintangnya lebih gede. Kalau emang si bintangnya itu sangat berpengaruh banget ya guys ya, walaupun sekencang apapun Phoenix kalian cuy speednya, kalau ya bintang musuh kita lebih gede, itu bakal sulit banget untuk dilawan cuy. Apalagi dengan adanya equipment emas cuy. Jadi benar-benar gak ada harapan sama sekali cuy untuk skillnya dia ini. Dan kalau gue lihat ya, semua skillnya cuma ningkatin turn gauge doang ya, ningkatin turn gauge kemudian attack speed doang. Itu doang lo skillnya, benar-benar tidak ada harapan sama sekali cuy. Jadi gue memang sarankan kalau karakter ini mending di skip aja guys ya, di skip aja, karena jujur memang tidak worth it untuk dikejar ya guys ya. Tapi kalau kalian mau koleksi, boleh-boleh aja sih kalau kalian mau koleksi ya, bagi kalian memang pecinta Phoenix sejati cuy, jadi digas aja guys ya. Nah, jadi ya itu aja guys ya untuk info gua kali ini. Terima kasih nonton ya guys ya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, see you in the next video. Goodbye. Dadah.